Yang kedua, muncullah Homo habilis pada sekitar 2 juta tahun silam, berasal dari Afrika. Spesies ini dikenal sebagai pencipta budaya alat batu, All the One, budaya yang sangat sederhana teknologinya, yaitu jenis kapak perimbas atau chopper. Yang ketiga adalah Homo erectus, dikenal sebagai penjelajah pertama di dunia. Mereka telah keluar dari Afrika pada 1,8 juta tahun yang lalu hingga 100 ribu tahun yang lalu. Budaya mereka sudah sangat beragam, yaitu kapak perimbas, penetak, pahat genggam, kapak genggam, alat sertih, bilah, dan serut. Alat tulang juga telah mereka ciptakan. Keempat, Homo sapiens adalah manusia sejati seperti sekarang ini. Mereka telah menguasai seluruh permukaan bumi dan menciptakan teknologi yang maju. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Pertama, Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus yang disebut sebagai manusia besar tertua dari Jawa adalah jenis manusia purba yang paling tua atau primitif yang pernah ditemukan di Indonesia, khususnya Jawa. Fosil Meganthropus paleojavanicus pertama kali ditemukan oleh arkeolog von Koenigswald dan Weidenreich antara tahun 1936 sampai 1941. Kedua, Pithecanthropus. Pithecanthropus atau manusia kera adalah jenis manusia purba yang fosil-fosilnya paling banyak ditemukan di Indonesia. Jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia adalah Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berdiri tegak. Pithecanthropus robustus atau manusia kera yang besar dan Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera dari Mojokerto. Ketiga, Homo sapiens. Di antara fosil yang berhasil ditemukan di Indonesia adalah jenis Soloensis dari Solo dan Wajakensis dari Wajak Mojokerto. Secara umum, Homo sapiens memiliki ciri yang lebih progresif dibanding Pithecanthropus. Perkembangan biologis manusia purba. A. Sikap tubuh dan cara bergerak. Satu hal penting yang menunjukkan adanya evolusi dikaitkan dengan sikap tubuh dan cara bergerak ini sikap berdiri tegak. Menurut para ahli evolusi, proses menuju sikap berdiri tegak diawali dari kemampuan duduk tegak, berlari tegak, berjalan tegak, dan terakhir dengan berdiri tegak untuk waktu yang lama. B. Perubahan fungsi bagian tertentu tubuh manusia. Fungsi jari kaki mengalami reduksi oleh karena tidak lagi dipakai lagi untuk mencengkeram, tetapi lebih pada untuk berpijak. Akibat kemampuan berdiri tegak, maka tangan tidak lagi berfungsi sebagai penunjang badan. C. Evolusi kepala. Kepala atau tengkorak terdiri dari tengkorak bagian muka dan tengkorak otak.
Oleh karena itu, evolusi kepala berhubungan erat dengan evolusi muka. Sebagai bagian paling atas sistem pencernaan dan pernafasan serta volume otak. Evolusi muka diantaranya berkaitan dengan struktur otot-otot muka, geraham, gigi, rahang, kening, dagu, tulang pipi, dan otot tengkuk. Sementara yang berkaitan dengan evolusi otak berkaitan dengan besar atau volume otak dan struktur otak. Manusia purba yang hidup di Sangiran menggunakan batu sebagai peralatan. Temuan alat batu di situs Sangiran membuktikan tentang adanya adaptasi manusia purba terhadap lingkungannya. Ditemukan bakalan, kapak batu di daerah Sangiran, membuktikan bahwa alat-alat batu tersebut tidak didatangkan dari tempat lain. Adapun alat-alat batu yang ditemukan di Sangiran antara lain, serpih dan bilah, serut dan gurdi, bakalan kapak batu, beliung persegi, kapak perimbas, bat inti, dan bola batu. Serpih dan bilah, alat yang dibuat dengan memecah batu menjadi serpihan. Serpih panjang disebut bilah, digunakan seperti pisau untuk memotong ataupun menguliti binatang buruan. Serut adalah alat serpih untuk menyerut, dan gurdi adalah alat batu untuk melobangi. Beliung persegi merupakan alat batu yang sudah diperhalus dan dipergunakan sebagai alat pertanian di zaman Neolitik. Bakal kapak batu, yaitu bahan yang disiapkan untuk membuat kapak batu. Batu inti merupakan bahan baku untuk membuat alat-alat batu seperti serpih dan bilah. Bahan baku yang biasa digunakan antara lain batuan tufa kersikan, batuan gamping kersikan, kuarsa, dan lain-lain. Bola batu, yaitu batuan yang mengalami pembulatan karena alam. Bola batu tersebut diperkirakan digunakan sebagai alat lempar.